Dan tabung bawah. Kalau tabung atas tadi agak nyowak sedikit di sini ya. Kalau yang bawah ini aman nggak nyowak? Ora? Kita akan pasang sopir KTC tabung bawah motor Vario New. Pas. Tanknya dibuka dulu ya, ini tanknya dibuka. Ke depan ini. Terus. Mantap. Luar biasa, pakai tabung bawah KTC ya bosku, tambah seger wae. Mantap. Oke bosku, jadi untuk pemasangan shockbreaker-nya harus yang pertama dibuka dulu ya, box motornya dibuka. Yang kedua kendorin dulu untuk baut tangki. Habis itu tangkinya dibuka, nanti baut shockbreaker-nya ada di bawah sini ya. Ada di bawah, nanti tinggal kendorin aja. Nah, jadi nggak usah buka bagian belakang. Depan aja ya ini. Bagian box diturunin aja. Udah nanti bisa. Ini juga ya supaya nanti bautnya gampang. Ini pemasangan sok KTC bagian tabung bawah. Kalau tabung atas tadi agak nyowak sedikit di sini ya. Kalau yang bawah ini aman nggak nyowak? Tambah keren ya. Ini sesudah dipasang shockbreaker KTC Racing ya, mantap. Ini modifikasi simple, jadi hanya mengganti ban lebih gede sama shockbreaker supaya nyaman di perjalanan ya. Vario 150 New ya, yang terbaru. Tabung bawah.
Ini tadi spotlight sama ini ya, spotlight hitam transparan.